Assalamualaikum. Hai semuanya. Di video kali ini Mama mau membuat Nutella homemade. Harganya ekonomis, rasanya mewah. Mau tahu cara buatnya gimana? Yuk tonton sampai habis. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nah, ini dia bahan-bahannya. 100 gram coklat batang, 40 ml minyak sayur, 20 gram coklat bubuk, 80 gram gula halus. Dan jika kalian tidak punya gula halus, pakai gula kasar juga gak apa-apa, nanti di blender aja. Dan ini 80 gram kacang yang telah disangrai. Nah, ini dia cara pengelupasan kulit kacangnya. Kalau kalian pakai kacang yang sudah terkupas, itu menghemat waktu. Ini karena kebetulan dapur Mama ada kacangnya yang masih berkulit, dia mau pakai ini aja. Ini dilakukan saat kacangnya masih panas ya. Kemudian saatnya penghalusan kacang, kita masukkan ke dalam blender. Setelah di blender, hasilnya seperti ini, kelihatan halus. Masukkan gula. Blender kembali biar tercampur rata, atau kalian mau langsung aduk juga bisa. Nah, ini dia hasilnya, sudah tercampur dengan rata. Tim coklat. Tunggu sampai meleleh, dan jika kalian ingin coklat yang cepat meleleh, kalian bisa potong kecil-kecil coklatnya. Nah, jika sudah meleleh semua, masukkan coklat bubuk, aduk kembali. Sambil terus diaduk. Kemudian masukkan minyak sayur. Aduk kembali sampai semuanya tercampur dengan rata. Nah, ini sudah selesai. Matikan kompor. Nah, ini coklat yang kita tim tadi sudah jadi. Sekarang kita masukkan aja campur sama kacang. Ini mau Mama blender lagi, tapi kalau kalian mau diaduk juga bisa. Nah, ini dia hasilnya, tercampur dengan rata dan gak ada lagi yang bergumpal. Kemudian siapkan wadah. Kita masukkan. Nah, ini hasil Nutella KW-nya. Dia nggak terlalu encer dan juga nggak terlalu kental. Kalau dia sudah dingin, dia lebih kental lagi. Kita coba diamin dulu 1 jam, gimana hasilnya. Nah, ini dia hasilnya setelah 1 jam. Tadi mau taruh di kulkas dan hasilnya itu lebih kental. Dan ini rasanya enak buat selain roti ataupun campuran ke kue lainnya. Yuk, praktekin sendiri di rumah, pasti nggak bakal nyesel. Terima kasih sudah menonton. Wassalam.